Halo, teman-teman, kita lanjut lagi untuk menyelesaikan quest dunia yang sekilas mengenai kehidupan di Maropide. Mengobrol yang dimana quest dunia ini akan muncul setelah kalian menyelesaikan, ya, atau kalian lagi mengerjakan quest dunia yang permainan harta yang hari keempat. Setelah bangun hari keempat, dia minta lagi kupon 300-nya, teman-teman. Untuk lokasi quest dunianya ada di sini, kalian teleport aja ke teleport yang ini, ya. Ini yang ada di sini nih, di area mesh nih, area mesh dari teleport sini, kalian ke kiri. Tuh bisa kalian lihat ada cowok tanda quest dunia itu. Namanya adalah Nakul. Nakul. Tinggal kita bicara aja nih sama Nakul. Dan ini dah. Ini dah quest dunianya, sekilas mengenai kehidupan Meropide mengobrol. Kita disuruh negosiasi orang di balik pintu katanya. Pergi aja ke balik pintunya, ke dalam pintu ini. Ke kiri. Kita bernegosiasi sama si orang ini. Tok tok. Aku Melusin. Jangan tanya namaku, juga jangan tanya datang dari mana. Cuma pengembara tanpa nama, petualangan dari bangsa lain. Nah, yang tengah deh. Hah? Ini anak ngapain dah? Topiknya malah jadi enggak jelas. Sus dikit dong, jangan lupa tujuan kita. Kami diminta untuk bernegosiasi denganmu ini, ya. Langsung kasih harga akhir aja deh, yang atas aja kita pilih, ya. Dia mau jebak kita, kalau begitu kita juga jebak dia. Kan memang cuman bisa begitu saja, sekarang mau terserah dia, atas aja ya. Pokoknya kamu yakin banget ada buktinya. Ya, kita bicara balik lagi, bicara sama si Bakul. Nakul. Dan selesai quest dunianya. Cuman bener-bener hanya mengobrol ya quest dunianya, dan kita dapat 280 frame game. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu semua video. Bye-bye.